Bilqis girang dapat hadiah dari Ayu Ting Ting. Dapat full album BTS, punya koleksi photocard. Putri pedangdut Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah Razak berulang tahun ke-8 tahun pada tanggal 28 Desember tahun 2021 lalu. Saat itu, Ayu dan Bilqis merayakannya di Bali. Kini mereka sudah kembali ke rumah Depok. Ayu Ting Ting memberikan kado spesial untuk ulang tahun sang anak. "Now this is my gift for you," ujar Ayu di Instastory, Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022. Bilqis membuka penutup mata dan kaget dengan box besar di depannya. "Wah, ini semuanya, ada full album dari boyband Korea Selatan, BTS. Thank you bunda," ujarnya. Dengan semeringah Bilqis melihat satu-satu album dari dalam box. Ayu menanyakan perasaan sang anak. "Suka banget, I love it, perfect. Oh my god, banyak banget, bunda nggak usah repot-repot, satu aja cukup," ujarnya. "Kan kamu bilang pengin semua, lengkap dari awal sampai abis albumnya BTS," timpal Ayu Ting Ting. Bilqis senang bisa mengoleksi banyak photocard BTS. "Punya photocard banyak nih," Ayu lantas mencium pipi sang putri. Ibu dan anak itu diketahui penggemar BTS. "I love you, my baby army, saranghae," ujar pelantun lagu Sambalado tersebut. Dengan antusias Bilqis membuka album BTS satu persatu. Ayu yang juga penggemar RM dan kawan-kawan ikut melihat foto-foto. "Ya ampun, paling gak nahan lihat ini, you are so sexy. Cakep banget si Jimin, si Jongkok, Suga. Kalian ganteng-ganteng banget, aduh suami aku," kata Ayu Ting Ting saat melihat foto Jin.